Pembacaan hadis Arba'in beserta terjemahnya. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أوبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهدي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada Rasul-Rasul. Maka Allah telah berfirman, hei Rasul-Rasul, makanlah kamu dari semua yang baik dan bekerjalah kamu dengan pekerjaan yang baik. Dan telah berfirman, hei orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari apa-apa yang baik yang telah kami rizkikan padamu. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, berambut kusut, penuh dengan debu. Dia menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata, wahai Tuhan, wahai Tuhan, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram, mana mungkin ia akan diterima permintaannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.